Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pis, salam jedor dari Sevi Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat Sevi Asodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizal, admin 1 dan juga admin 3 di Sevi Asodor. Oke, di video kali ini teman-teman, kita akan merekomendasikan unit yang cocok sekali buat berburu big game dan juga cocok banget buat yang pecinta power besar. Nah ini ada 4 rekomendasi, jadi kalian pilih yang mana nanti, nah disesuaikan dengan budgetnya. Ini mulai dari budget 2 jutaan sampai 3 jutaan saja ya teman-teman, mantap banget. Nah nanti kita perjelas tentang spek-speknya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang spek-speknya satu-satu, kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu supaya Sevi Asodor tambah maju, tambah meluas juga di seluruh Indonesia. Mantap banget. Oke teman-teman, dan juga jangan sampai ketinggalan info giveaway ya, sangat menarik di Sevi Asodor. Dan biar kalian gak ketinggalan, komen sebanyak-banyaknya, semakin gede kalian komen semakin besar juga hadiah yang kami berikan. Oke teman-teman, kita simak satu persatu unit apa saja yang rekomendasi banget buat berburu big game dan pecinta power besar. Mantap banget. Oke, kita ke senapan yang pertama. Mantap sekali. Ini dia unit senapan angin Benjamin Marauder. Oke ya teman-teman, yang pertama ini dia tabung OD38 unit senapan angin Benjamin Marauder. Kalau yang ini Benjamin Marauder ya teman-teman, ini produk lokal Indonesia, lokal pret. Oke mantap banget, ini dia unit senapan angin Benjamin Marauder. Oke, ini untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung OD38. Kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Durel. Mantap banget, jadi lebih tebal daripada yang pakai tabung stainless. Mantap banget. Oke, teman-teman, untuk kapasitas anginnya ini 2700-2800 PSI untuk bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau untuk tabung OD seperti ini, OD38 ini setelan paling irit, paling mentok bisa menghasilkan 40-50 kali. Kalau setelan boros atau setelan sedang biasanya 20-30 kali udah habis. Makanya ini cocoknya buat big game, buat berburu yang besar-besar ya teman-teman. Jadi ini cocoknya buat big game, berburu yang besar-besar saja. Mantap banget teman-teman. Oke, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi untuk powernya ini bisa dijamin buat berburu hama babi, ini pokoknya oke sekali ya teman-teman. Meskipun kaliber 4,5, tapi kita dengarkan dulu powernya. Oke, ini oke, keras sekali teman-teman, ini hampir setelan full power, itu suaranya wah menggelegar sekali teman-teman. Makanya ini cocok sekali buat berburu big game alias berburu hama yang besar-besar berkaki 4. Mantap sekali seperti itu teman-teman. Oke, ini rekomendasi banget yang pertama Benjamin Marauder. Oke, untuk larasnya ini laras standar Sevi Asodor, laras pilihan seperti yang ada di luar-luar sana. Nah ini ada garansinya juga, tenang saja, ada jaminan garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Ini untuk mimisnya cocoknya pakai Hercules ya teman-teman, ini udah dites. Nah ini contohnya yang udah dites, siap jual. Oke mantap banget, ini Benjamin Marauder dengan tarikan seat lever. Larasnya pakai laras pilihan Sevi Asodor. Untuk chambernya teman-teman, ini menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC, jadi luarnya ini udah menggunakan mesin CNC. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk larasnya ini jarak ideal bisa 40-50 meter, groping rapat. Mantap banget teman-teman. Oke sekali, nih udah ada juga cancel kokang dan juga manometernya ada di sebelah kanan sini teman-teman. Oke, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, letaknya ada di depan, ada di dalam, pokoknya udah menggunakan mini coupler. Oke, untuk
Triggernya ini udah menggunakan trigger klasik. Oke, udah ada safety triggernya juga, teman-teman. Mantap banget. Ini setelan power, kalian bisa setel sendiri, setelan sedang, irit, atau setelan boros juga bisa, teman-teman, di belakang sini. Nah, ini setelan powernya ada di belakang sini. Mantap banget, teman-teman. Oke, untuk popernya ini ready, ada popper klasik, popper bolong pun juga ada. Oke, ini pakai popper bahannya dari kayu mahoni. Mantap sekali, teman-teman. Oke, ini pun juga udah bisa magazine ya, teman-teman. Ini Benjamin Marauder udah bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot juga. Mantap sekali, teman-teman. Oke, untuk harganya Benjamin Marauder ini di promo spesial September ini kita bandrol di harga promo Rp2.500.000 saja. Udah free ongkir, udah free teleskop Basnel ukuran 39x40 ya, teman-teman. Mantap banget, free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap banget. Oke, teman-teman, ini oke sekali buat pecinta big game alias mau berburu hama besar. Ini cocok banget pakai Benjamin Marauder. Oke, ini harganya Rp2.500.000, sudah free ongkir, udah free teleskop. Oke, yang pengen yang ada di atasnya lagi juga ada, teman-teman. Itu adalah yang agak lebih bagus selarasnya, adalah Marauder Malabar. Mantap banget ya, teman-teman. Ini dia Marauder Malabar. Oke sekali, kalau udah nyangkut namanya Malabar, pasti larasnya juga oke sekali. Tadi pakai laras pilihan yang kita kualitasnya standar kayak yang ada di luar-luar sana. Kalau yang Marauder Malabar ini, kita pakainya laras H2S Super, teman-teman. Mantap banget, ini pakai laras H2S Super. Jadi akurasinya agak lebih bisa lebih jauh lagi. Akurasi jarak ideal bisa 50 sampai 60 meter. Mantap banget, teman-teman. Ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Ini mengapa kok cincinnya satu? Nah, ini cincinnya satu. Soalnya kalau dipasang cincin dua ada di depan sini, nanti larasnya agak ketekan ke bawah, jadi akurasinya jelek, teman-teman. Makanya ini lebih enaknya pakai cincin satu biar gak goyang, ada di tengah sini. Ini gak bakal goyang, yang gak akan rubah-rubah, teman-teman, meskipun pakai cincin satu. Kalau dipakai cincin dua, nah akurasinya jadi amburadul lagi. Makanya kita pakainya cincin hanya satu. Mantap banget. Oke, untuk Malabar ini larasnya agak lebih bagus dari Benjamin Marauder. Larasnya pakai laras H2S Super. Peluru yang cocok sama pakai peluru Hercules. Oke, Hercules beratnya 13,6 gram. Cocok banget, teman-teman, untuk berburu big game alias berburu hama babi yang besar-besar. Oke sekali. Oke, untuk tabungnya ini sama, pakai tabung OD38, tabung Dural. Oke, kapasitas aman anginnya sama 2700-2800 PSI. Mantap banget. Untuk jumlah tembakannya pun sama semua. Kalau jenis OD38 memang agak lebih sedikit. Kalau pengen yang banyak jumlah tembakannya, nah pakai bocap. Tapi kalau bocap itu enaknya buat long range, buat big game juga cocok. Tapi lebih cocoknya lagi pakai yang OD38 seperti ini, teman-teman. Jadi akurasinya bisa sampai jos banget powernya, dan juga pokoknya mati kalau buat berburu hama babi, teman-teman. Mantap banget. Oke, untuk Marauder Malabar ini, untuk chambernya ini chamber tumpuk ya, teman-teman, chamber tumpuk Dural seri 6 juga. Mantap banget, teman-teman. Oke, ini seri 6 pembuatan semi CNC. Mantap banget. Ini juga udah pakai cancel kokang. Nah, ini di sebelah kanan ya, teman-teman, bukan di sebelah kiri. Oke, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga. Mantep banget seperti ini suaranya. Oke, ini padahal setelannya ada di setelan sedang menuju ke bawah. Nah, ini suaranya wah nyaring banget, teman-teman, keras sekali. Oke, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau manometer tadi ada di samping kanan, ini ada di depan, teman-teman. Mantep banget ya. Oke,
Untuk unit senapan angin Meroder Malabar ini juga udah bisa pakai magazine dan juga udah bisa pakai single shoot juga. Mantep banget. Setelan power juga ada di belakang sini, tinggal puter. Kalau pengen keras suaranya puter saja ke kanan, kalau pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri. Mantep banget ini. Untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik, ada safety triggernya juga teman-teman. Kalau didorong ke kanan dia otomatis mengunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap banget. Oke sekali. Untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu yang sama, popor kayu mahoni. Mantap banget ini, pakai popor bolong, ada juga yang pakai popor klasik juga ada teman-teman. Mantap banget ini, pakai popor bolong. Udah ada setelan pipinya juga. Kalau Benjamin Meroder tadi belum ada setelan pipinya, kalau yang ini udah ada setelan pipinya. Jadi yang membedakan dengan Benjamin Meroder tadi yaitu adalah dari segi larasnya teman-teman. Jadi larasnya yang Benjamin Meroder pakai laras pilihan standar kayak yang ada di luar-luar sana, kalau Meroder Malabar ini pakai laras H2S Super. Mantap banget ya teman-teman. Jadi akurasinya jarak ideal bisa 50-60 meter. Mantap banget. Oke, untuk harganya Meroder Malabar ini kita bandrol di harga promo Rp2.800.000 teman-teman. Mantap banget ya teman-teman, Rp2.800.000 udah free ongkir, udah free teleskop, dapat teleskop basinal ukuran 39x40 untuk free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap banget. Oke, untuk harga segitu pun tenang saja udah dapat bonus kelengkapan seperti biasa, ada tas, tali sandang, gantung peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Kalau yang pengen tambah pompa, di sini ada pompa harga Rp500.000, ada juga pompa harga Rp800.000. Mantap banget. Oke. Oke, untuk selanjutnya rajanya Meroder yang banyak bagus dan juga akurasinya juga oke, powernya juga oke. Itu adalah unit senapan angin Meroder Bumbara. Ini milik badan usaha Masjid Baitur Rahman. Oke, mantap banget teman-teman. Ya, ini bentuknya memang sama persis dengan Meroder Malabar. Tapi untuk membedakan Meroder Malabar dan juga Meroder Bumbara yaitu adalah dari segi bahan chambernya. Kalau Meroder Malabar tadi bahan chambernya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Kalau Meroder Bumbara ini pakainya Dural seri 7, teman-teman. Mantap banget ya teman-teman. Jadi ini udah menggunakan Dural seri 7, lebih bagus serinya daripada Dural seri 6. Mantap banget. Ini pembuatan juga masih semi CNC, dalemannya daleman baja. Mantap banget. Untuk Meroder Bumbara ini pakainya Dural seri 7, makanya harganya agak lebih tinggi dari Meroder Malabar, soalnya chambernya ini udah menggunakan chamber Dural seri 7. Untuk larasnya sama-sama, ini larasnya dari badan usaha milik Masjid Baitur Rahman sendiri, larasnya pokoknya laras pilihan juga. Untuk jarak idealnya sama, jarak 50-60 meter. Pelurunya cocoknya sama juga, pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 gram. Mantap banget ya teman-teman. Oke sekali. Untuk kelebihannya tidak hanya dari segi chamber, tapi ini juga powernya juga oke sekali. Coba kita dengarkan tes powernya. Oke sekali ya teman-teman, ini setelan sedang menuju ke atas. Mantap banget ya teman-teman. Oke, ini pun juga udah bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Mantap banget ini. Oke sekali. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. Kapasitas aman anginnya sama, 2700-2800 PSI. Mantap banget ya teman-teman. Untuk jumlah tembakannya sama semua, kalau OD38 jumlah tembakannya sama semua ya teman-teman. Ada yang irit, ada yang boros. Mantap banget. Oke, untuk manometer letaknya juga ada di depan sini. Mantap banget. Untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever,
tarikan hanya satu tarikan, kalau cancel kokang hanya di kanan sini ya teman-teman. Mantap banget. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, yang klasik-klasik saja ya teman-teman, yang lebih mudah, lebih awet juga. Mantap banget. Tuh panjang larasnya, ini panjang laras kurang lebih 60 cm. Ini pun juga udah ada serobongnya, ini pakai serobong OD16, jadi lebih terlindungi larasnya. Kalau ciri khas Meroder memang udah pakai serobong, kalau Moser belum pakai serobong. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk popornya ini menggunakan popor bolong warna coklat, ada juga yang warna hitam, pokoknya ada juga yang warna klasik, ada juga yang warna hitam. Mantap banget ya teman-teman. Oke, untuk popornya ini juga bahannya sama dari bahan kayu mahoni. Mantap banget, ini juga udah ada grafiran Bumbere di sini. Mantap sekali badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya. Oke sekali. Oke, untuk harganya ini beda dari Meroder Malabar, hanya beda 100.000 saja. Untuk Meroder Bumbere ini kita bandrol di harga promo 2.900.000, udah free ongkir, udah free teleskop basinal ukuran 39x40, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap banget ya teman-teman. Tentunya kalian pun juga udah dapat bonus tas, tali sandang, kanual peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS-nya. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk cincinnya ini sama juga, cincinnya pakai satu cincin yang ada di tengah. Nah, kalau ada dua cincin, nah alasannya seperti Meroder Malabar tadi, jadi agak ketekan ke bawah, akurasinya jadi jelek. Makanya kita pakai cincin satu biar lebih nyaman, akurasinya lebih oke lagi. Oke, diingat-ingat Meroder Bumbere kita bandrol di harga Rp2.900.000, free ongkir, free teleskop. Mantap banget teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini tidak Meroder tapi kelasnya udah Predator. Mantap banget, yaitu adalah unit senapan angin Predator Malabar. Ini Predator ya teman-teman, udah pakai chamber tumpuk. Kalau yang chamber monolith belum ada ready. Oke, ini Predator OD38 ready dengan chamber, pakai chamber tumpuk teman-teman. Ini popernya belum popper lipat ya teman-teman, ini popernya masih popper GTR, bisa maju mundur. Setelan powernya udah ada di luar sini. Mantap banget. Oke, tuh Predator Malabar ini dia udah menggunakan laras H2S Super. Mantap banget ya teman-teman, jarak ideal bisa 50-60 meter juga. Ini cocok sekali buat big game, soalnya kalau Predator OD38, wah powernya terjamin teman-teman. Coba kita dengarkan powernya. Oke, oh nyaman banget, nyaring keras sekali untuk Predator OD38 ini. Nih tabungnya sama, pakai tabung Dural OD38, kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI. mantap banget ya teman-teman. Oke, untuk larasnya pakai laras H2S Super, panjangnya kurang lebih 60 cm. Peluru yang cocok pakainya peluru Hercules juga, jadi oke sekali. Hercules sudah ada double ring, beratnya 13,6 grain, jadi buat berburu hama babi cocok sekali. Kalau kena area fatal pasti mati meskipun pakai kaliber 4,5. Nah kalau kalian belum percaya, dibuktikan saja ya teman-teman. Ini powernya bisa power irit dan juga bisa power boros juga. Mantap sekali ya teman-teman. Oke sekali. Oke, ini rasnya pun juga dengan varian terbarunya. Nah bentuknya seperti ini, ini pokoknya 2023. Oke sekali. Ini rasnya tidak hanya buat variasi saja, ada fungsinya juga. Di atas ini bisa dipasang laser, di samping sini bisa dipasang senter, nah di samping-samping sini, dan juga di bawah sini pun juga bisa dipasang bipod. Ini tidak hanya variasi tapi bisa juga dipasang aksesoris-aksesoris lainnya. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk
Manometer ada di depan sini, mantap banget pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever. Untuk chambernya ini chamber Dural seri 6 ya teman-teman, pembuatan semi CNC, ini halus sekali, dalemannya masih daleman baja, mantap banget. Untuk cancel kokang bisa dipasang di kanan sini, mantap banget ya teman-teman. Triggernya udah menggunakan trigger mat juga, udah ada safety triggernya juga. Oke, popornya popor CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya ada di luar sini. Kalau pengen setelan biar full power bisa diputar ke kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, untuk hand gripnya ini pakai hand grip ori karet juga teman-teman, mantep sekali. Ini dia rekomendasi banget yang pengen tabung OD38, beda dari yang lain, pakainya Predator 2023, perbarui senapanmu. Yang pecinta OD38 pakai Predator Malabar ini, mantap sekali teman-teman. Oke, untuk harganya Predator Malabar OD38 ini kita bandrol di harga promo Rp3.500.000, udah free ongkir, udah free teleskop basnel ukuran 39x40 juga, mantap banget ya teman-teman. Oke sekali, tentunya kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, kanal peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS juga. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, harganya kita bandrol di harga Rp3.500.000. Mantap banget, tentunya free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Oke teman-teman, jadi tentukan pilihan Anda. Ini rekomendasi banget, ada 4 unit yang kita rekomendasikan dari Benjamin Marauder, Marauder Malabar, dan juga Marauder Bumbara, ada juga Predator. Harga dari 2 jutaan sampai 3 jutaan saja. Oke teman-teman, tentukan pilihan Anda. Ini semuanya cocok banget buat big game, cocok banget juga buat berburu yang kecil-kecil. Mantap sekali teman-teman. Oke, kalian udah lihat sendiri speknya, dan juga udah lihat sendiri tes akurasinya di video-video sebelum ini. Mantap banget teman-teman, tentukan pilihan Anda. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu bis, salam jedor dari ZVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat ZVA Sodor.